Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala AFF 2022 hari ini, beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Piala AFF 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil Piala AFF 2022 hari ini, Jumat tanggal 6 Januari 2023. Timnas Indonesia harus puas bermain imbang 0-0 versus Timnas Vietnam. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Berikut daftar top skor sementara Piala AFF 2022 di hari ini. Di peringkat pertama ada Terasil Dangda dari Timnas Thailand dengan torehan 5 gol. Dan di peringkat kedua ada Faisal Halim dari Timnas Malaysia dengan torehan 3 gol. Berikut daftar top assist sementara Piala AFF 2022 di hari ini. Di peringkat pertama ada Safawi Rashid dari Timnas Malaysia dengan torehan 4 assist. Serta ada Teraton Bun Matan dari Timnas Thailand dengan torehan 3 assist. Berikut ini merupakan bagan semifinal Piala AFF 2022. Yang dimana pada pertandingan semifinal leg pertama antara Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam, Timnas Indonesia harus puas bermain imbang atas Timnas Vietnam. Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam akan kembali bertemu di babak semifinal leg kedua yang akan digelar di kandang Vietnam. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala AFF 2022. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Malaysia versus Timnas Thailand yang akan digelar di Stadion Bukit Jalil Malaysia pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan iNews TV. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 akan ada pertandingan semifinal leg kedua antara Timnas Vietnam versus Timnas Indonesia yang akan digelar di Stadion Nasional Medin pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan iNews TV. Dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 akan ada pertandingan semifinal leg kedua antara Timnas Thailand versus Timnas Malaysia yang akan digelar di Stadion Thammasat Bangkok pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan iNews TV.